Halo lur, ketemu meneh karo wong jancuk. Nah, jadi aku saiki ape nyobain makanan khas Spanyol. Iki panganane wong Eropa iki. Spanyol, lebih tepatnya Spanyol, di kota Cadiz. Kota Cadiz ya, oke. Ya, jadi makanannya seperti ini. Buh, apa iki jenenge iki? Ya, mirip-mirip kok makanan India lah. Aku lali jenenge opo. Tak coba ya. Wah, ini coba nemu enak lho. Jadi makanan ini tuh ada nasi nih, no sayur-sayuran nih, kacang, terus tomat-tomat, wortel, terus oh ya ada siputnya juga nih, kerang, ada udang, terus ada cumi-cumi. Nah, enak. Nah, terus yang selanjutnya ini yo pemenaiki bentuknya. Ternyata ini tuh kentang campur kambek watuna ya. Sambal pantuna, ini kejunya, terus dicampuri, ditaburi cabai bubuk, sama beberapa air dan tomat. Oke. Roti khas wong Spanyol iki. Lek, tapi lah untungmu sing kayak wong tua-tua iki ra kuat iki. Untune iso botel. Alot. Mak. Nah, yang terakhir ki mbok apa naik jenenge guys, ra ngerti pojok iki sing pasti nah kentang, karena memang badok kate wong Eropa iki, terus rata-rata ora Eropa tok iki. Rata-rata wong barat iki badokane mesti kentang. Kentang. Timun digodhog. Kayak parutan keju. Nah. Wah. Ini terong. Menurut gue enak pedes-pedesnya kayak paprika, bawang, tapi dapat ibu iya nang. Aku milih dia bu. Ah, ini mau, nak lagi. Kurang ngerti jenenge lur, tapi engko tak cantum nih di deskripsi. Iki muga aku kayak gratisan mangane. Nah. Coba lah, udah cukup semenit saya dulu ya. Besok tak melihat video mana ya. Baik. Berarti, banyak pol. Lalu jaga kesehatan lur ya. Ke mangan jumarak. Ah, oke. Alam jenjok. Oh, yuk, coba subscribe, like, dan share. Yuk loncengnya dipencet di sana. Bye.